Ni ya Allah, mak aku kata dah mu. Kak Yasmira. Amira punya, jom kita bawa Amira punya. Jom kita bawa Amira punya. Dua cedok. Amira punya dua cedok. Ini yang tengah trend ni dekat TikTok ni kan. Jual beli secara cedok-cedok live. Tak salah kita nak berjual beli. Tapi kena ingat, kena jaga halal haram. Mana kita dapat? Hari ini, penggunaan aplikasi TikTok bukan sahaja untuk berhibur, malah menjadi salah satu platform untuk penggunanya berniaga, apatah lagi kini sudah ada TikTok Shop yang memudahkan lagi urusan jual-beli menerusi aplikasi tersebut. Bagaimanapun, satu trend di TikTok hari ini, yang mana penjual membuat siaran langsung dan menjual menggunakan cara satu cedok dengan harga tertentu. Susulan itu, pencetus Amin tampil menjelaskan hukuman jualan cedok tersebut. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Ini yang tengah trend ni dekat TikTok ni kan, jual beli secara cedok-cedok live. Tak salah kita nak berjual beli, tapi kena ingat, kena jaga halal haram. Mana kita dapat belajar bab cedok-cedok ni kan? Sebenarnya amalan cedok-mencedok ni dia dekat dengan mula masah yang sangat dilarang oleh Nabi SAW dan pernah diamalkan di zaman jahiliah. Sebab itu kita nak berniaga jauhkan daripada unsur-unsur gharar. Dan apa yang kita dapat lihat dalam cedok live ini, ada unsur gharar fahsyi yang sangat ditegah dalam agama. Kita berniaga biar berkat, kita berniaga biar sedikit, tapi ada unsur-unsur yang halal dan unsur yang Allah Ta'ala redha. Walaupun orang kata ala gula-gula je pun, ingat yang kecil-kecil itu akan dihisap dan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kena jaga diri kita. Saya bukan nak kacau periuk nasi anda teruskan berniaga, tapi berniagalah dalam keadaan yang baik. Saya dah merujuk dengan ramai pakar-pakar muamalat. Mereka mengatakan ia ada unsur gharar fahsyi kerana ada unsur ketidakpastian, ada unsur yang dicipta-cipta dan ada unsur penganiayaan. Jadi tolong kawal diri daripada jual beli seperti ini. Moga-moga Allah Ta'ala redha.